kita akan menjelaskan tentang suatu problem yang kita sebut sebagai minimum spanning tree. Ini adalah sebuah problem yang sangat penting dalam networking misalnya. Salah satu contoh problemnya adalah apabila di sebuah ruangan kita memiliki n buah komputer, lalu kita hanya memiliki satu buah komputer yang memiliki akses internet. Kita ingin menghubungkan komputer lainnya sehingga juga memiliki akses internet yang sama dengan cara menghubungkan ke komputer yang memiliki akses internet tersebut. Sehingga pertanyaannya adalah berapakah panjang kabel minimum yang dibutuhkan untuk mengkoneksi semua komputer tersebut sehingga menjadi satu jaringan dan memiliki koneksi internet yang dimiliki tadinya hanya dimiliki oleh satu komputer saja. Kira-kira seperti itu adalah pertanyaannya. Mari kita gambarkan pertanyaan tersebut menjadi sebuah graf. Apabila kita memiliki sebuah graf seperti ini, ini adalah sebuah graf, mari kita bilang ini adalah sebuah graf komputer. Lalu sebenarnya kita memiliki yang pertama adalah kita memiliki node yang pertama, ini adalah memiliki akses internet. Lalu komputer-komputer yang lainnya itu tidak memiliki akses internet sama sekali. Nah, yang kita inginkan adalah agar kita bisa menyambungkan semua komputer ini ke komputer ini sehingga semuanya bisa memiliki akses internet. Nah, pertama kali yang kita perlu tahu adalah bahwa kita sebenarnya memiliki cost kabel, ya, yang sebelum kita benar-benar beli kabelnya, kita bisa tahu dulu berapa sih jarak dari mari kita bilang komputer A ke komputer A. Ini adalah komputer B. Komputer D, ini komputer F, G, H, I. Mari kita mari di sini kita bilang bahwa kita ada memiliki sebuah tabel bahwa dari A ke B itu sepanjang 2 cm. Oke, dari A ke C itu sepanjang 4 cm. Dari A ke D itu 2 cm. Dari A ke E itu sepanjang mari kita bilang ini adalah 3 cm. Dari A ke F ini sepanjang misalkan 5 cm. Dari A ke G sepanjang 4 cm dan seterusnya. Masing-masing dari ini itu memiliki harga panjang kabel, anggapannya seperti itu. Lalu kita ingin agar mengkoneksi semua komputer tersebut dengan kabel seminimal mungkin. Nah, yang paling penting dari ini adalah bisa saja komputer satu komputer bisa memiliki dua buah cabang seperti ini, bisa saja seperti ini. Atau bisa saja ini adalah salah satu koneksinya mungkin. Ini adalah salah satu koneksi yang mungkin. Oke? Ini adalah salah satu koneksi yang mungkin. Nah, kita bisa mengkoneksi semua komputer ini menjadi satu buah jaringan. Kita tidak perlu mengkoneksi G dan E lagi, karena G dan E sudah menjadi satu jaringan dengan terkoneksi dengan D. Kita juga tidak perlu mengkoneksi G dan F langsung dengan sebuah kabel, karena kita sudah mengkoneksi G dan F melalui D, E, F, dan seterusnya. Itu adalah problem minimum spanning tree. Yang pertama adalah sebenarnya diberikan sebuah graf lengkap, graf G, gitu ya, sebuah graf G, yang dimana graf tersebut adalah graf yang lengkap. Dan kalau di sini, apabila kita list semua edge-nya mungkin, ini artinya adalah kita memiliki potensial-potensial edge yang ada di sini, potensial-potensial edge yang ada di sini. Lalu yang kita inginkan adalah buang beberapa edge dari graf G sehingga graf G
membentuk sebuah tree. Membentuk sebuah tree artinya adalah sebuah graf yang memiliki n buah node, n buah node, dan n min 1 edge, n min 1 edge, dan semua node terhubung. Okay. Ini adalah problem minimum spanning tree. Jadi yang kita perlu lakukan adalah untuk setiap edge kita harus memilih apakah itu harus kita ambil atau tidak. Untuk setiap edge kita harus memilih apakah harus kita ambil atau tidak dan seterusnya. Apakah harus kita hilangkan atau tidak. Sehingga apa? Sehingga setelah selesai dari memilih tersebut, kita bisa mengetahui bahwa node A terhubung dengan node D. Kita tidak perlu memerlukan edge yang lainnya karena bisa saja dari node A terhubung dengan node yang lainnya melalui jaringan seperti berikut: A ke D, D ke E, E ke C, C ke B, dan seterusnya. Yang sehingga resulting graph-nya adalah sebuah tree. Mari kita memulai pembahasan minimum spanning tree dengan sebuah graph G yang lengkap seperti ini. Jika diberikan sebuah graph G lengkap seperti ini, di mana setiap edge atau setiap node-nya memiliki cost dan sudah terhubung dengan demikian, gitu ya, ada dua cara untuk melakukan pencarian minimum spanning tree ini. Dua cara ini berdasarkan satu kita sebut sebagai algoritma Kruskal, Kruskal algorithm. Yang kedua adalah Prim's algorithm. Pada video kali ini, saya akan membahas pencarian minimum spanning tree menggunakan Kruskal algorithm. Langkah melakukan Kruskal algorithm adalah berikut. Pertama, kumpulkan semua edge. Kumpulkan semua edge ke dalam sebuah array. Sebuah array atau container. Array atau container. Lalu dua, sort edge tersebut. Sort edge tersebut menaik berdasar cost edge-nya. Sehingga apabila di sini kita melihat ada edge 2 dan edge 4 dan edge dengan harga 8, maka edge 2, edge 4 dan edge 8 ini akan terurut naik, yaitu edge 2 duluan, lalu edge 4 kedua dan edge 8 yang terakhir. Misalnya kira-kira seperti itu. Itu adalah maksudnya sort edges tersebut menaik berdasar cost edge-nya. Yang tiga adalah ambil sebuah edge lalu cek. Yang pertama adalah cek apakah edge yang menghubungkan misalkan A dan B, ya, edge, ambil sebuah edge dari atas ke bawah, ya, karena sudah kita sort, berarti artinya edge yang pertama yang pasti kita ambil adalah edge yang paling kecil. Lalu edge tersebut akan menghubungkan dua buah node, yaitu node A dan node B. Okay. Lalu cek apakah node A terhubung dengan node B. Dengan node B. Jadi misalkan node 0 apakah terhubung dengan node 5? Ya, kalau kita lihat di sini bisa saja terhubung dengan 0, 7, 8, 6, 5. Kita bisa bilang bahwa node 0 terhubung dengan node 5. Apakah ada sebuah cara dari node A untuk pergi ke node B jika melewati edge yang sudah ada di dalam node tersebut? Okay. Yang keempat, lalu
32, oh bukan, maaf, bukan keempat, 32. Apabila tidak, maka ambil H tersebut. Berarti apabila tidak, apabila not A dan not B tidak terhubung, maka kita bisa tahu bahwa kita harus mengambil H tersebut, karena H tersebut adalah bagian dari minimum spanning tree-nya. Oke. Lalu jika iya, jika terhubung, maka tolak H tersebut. Artinya kita tidak perlu mengambil H tersebut jika node A sudah terhubung dengan node B. Karena apabila kita mengambil H tersebut, maka kita akan menciptakan cycle. Seperti yang kita ketahui bahwa tree itu tidak memiliki cycle. Kira-kira seperti itu adalah tiga langkah yang dilakukan oleh Kruskal. Dan langkah ketiga akan selalu dilakukan terus menerus sampai semua edge sudah dicek. Atau kita bisa berhenti melakukan langkah ketiga jika edge yang kita ambil sudah sebanyak jumlah vertex dikurang dengan 1. Oke, ini sebenarnya adalah semua edge yang sudah saya kumpulkan. Ada di sini 01 cosnya 4, 07 cosnya 8, 12 cosnya 8, 17 cosnya 11, 23 cosnya 7. Sebenarnya list ini bisa dilakukan tidak dengan ordernya, boleh terserah, gitu ya. Di sini saya mencoba ketika menulis list ini, saya hanya melihat kok node 0 terhubung dengan siapa, node 1 terhubung dengan siapa. Tapi sebenarnya dalam codingan tidak perlu melakukan hal tersebut. Jadi kita tinggal mengambil setiap edge yang ada, lalu kita tinggal masukkan saja ke dalam, misalkan ini sebuah array yang memiliki indeks, ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, akan ada array dengan 12 indeks, dari indeks 0 sampai indeks 12, yang memiliki, setiap array tersebut memiliki 3 buah angka, yaitu yang pertama adalah cost, yaitu sini 4, gitu ya. Yang kedua adalah node A, dan ini node B. Oke. Lalu bagaimana cara menyimpannya di dalam sebuah array? Kita bisa memakai array of struct, apabila di dalam C atau C++. Okay. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap angka-angka ini? Okay. Yang kita lakukan adalah kita harus men-store semua edge ini sehingga menjadi sorted terhadap cost-nya. Kalau kita lihat indeks 0 tadinya adalah 01 dengan 4, sekarang indeks 0 adalah node 6 terhubung ke node 7 dengan cost 1. Indeks 2 adalah, indeks 1 adalah node 2 edge dengan node 2 dan node 8 yang terhubung dengan cost 2 dan seterusnya. Oke. Okay. Lalu di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan sebuah gambar graf yang sama seperti tadi, namun masih kosong edge-nya. Kita mulai dengan graf yang sama tapi dengan edge yang dihilangkan terlebih dahulu. Yang kita lakukan adalah secara simulasi adalah seperti ini. Mari kita melihat edge yang pertama, 6, 7. Edge yang pertama menghubungkan 6 dan 7. Mari kita lihat di dalam gambar kita apakah 6 sudah terhubung ke 7 dengan sebuah cara. Kita tidak tahu caranya seperti apa, tapi apakah 6 sudah terhubung dengan 7 dengan sebuah path. Kita dapat melihat bahwa ini tidak, 6 tidak terhubung dengan 7, sehingga kita mengambil edge ini lalu kita menggambarnya. Oke. Node 2 dan node 8 apakah terhubung? Node 2 dan node 8 tidak terhubung karena tidak ada jalan dari node 2 menuju node 8 dengan cara apapun, sehingga kita mengambil edge ini. Oke. Node 5 dan node 6 apakah terhubung? Oh tidak,
karena node 5 untuk pergi ke node 6 tidak ada jalannya, sehingga kita mengambil X ini. X yang berikutnya adalah X 01. 01, apakah ada cara untuk dari 0 ke 1? Tidak ada, maka kita mengambil ini. Okay. X yang berikutnya adalah menghubungkan node 2 dan node 5. Okay. Kita lihat dari graf ini, dari gambar ini, kita tidak ada jalan menuju node 2, menuju node 5. Dari node 2 tidak bisa menuju node 5. Dari node 2 bisa ke 8, tapi dari node 8 tidak bisa kemana-mana lagi. Sehingga kita bisa mengambil X ini, 2, 5. Dan kita bisa mengambil seperti ini. 2, 3. Apakah ada jalan dari node 2 ke node 3? Seperti kita lihat, tidak ada. Sehingga kita bisa mengambil ini. 7, 8. Kita bisa melihat bahwa node 7 sudah terhubung dengan node 8 dengan jalan dari 7 ke 6, ke 5, ke 2, lalu ke 8. Sehingga kita bisa menolak X ini. Node X berikutnya adalah node 0 dan node 7. Kita lihat bahwa dari node 0 tidak bisa ada jalan ke node 7. Okay, sehingga kita bisa mengambil ini. Selebihnya ada X berikutnya adalah node 1 dan node 2. Node 1 sudah terhubung dengan node 2 apabila kita melihat dari gambar. Dari gambar sudah terlihat bahwa 1 terhubung dengan 2 dengan jalan 1 ke 0, 0 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2. Sehingga kita tolak X ini. Kita tidak mengambilnya dalam komponen set minimum spanning tree kita. Node 3, 4. 3 tidak bisa pergi ke 4 bagaimanapun caranya, sehingga kita bisa mengambil node ini. Okay. Dalam proses ini, kita sudah bisa melakukan terminasi algoritma Kruskal. Karena kita sudah mengambil sebanyak N-1 H. Mari kita lihat, kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita memiliki 9 vertex. Dan kita sudah mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H. Sehingga apabila kita mengambil H yang berikutnya, itu akan menyebabkan cycle. Sehingga kita tidak mungkin mengambil H-H yang ada setelah ini. Sehingga kita bisa menyelesaikan algoritma ini di sini. Mari kita melihat apabila kita melakukan ini secara simulasi, gitu ya. Dan secara simulasi kita memiliki sebuah gambar ini untuk memandu kita apakah sebenarnya node 1 sudah terhubung dengan node 2 atau kita memiliki ternyata node 0 masih belum terhubung dengan node 7 sehingga kita bisa mengambil H ini. Ternyata node 7 sudah terhubung dengan node 8 tadinya, sehingga kita tidak boleh mengambil H 78, misalnya seperti itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana di kode atau di dalam proses mengcoding kita dapat mengetahui apakah node 7 itu sudah terkoneksi dengan node 8 entah bagaimanapun caranya? Jawabannya adalah dengan menggunakan sebuah struktur data yang dapat membantu kita untuk mengetahui hal tersebut dengan cepat. Di sini kita akan menggunakan struktur data yang bernama disjoint set data structure. Disjoint set data structure. Nama disjoint set data structure ini nama lainnya adalah union find disjoint set. Sehingga apabila kalian melakukan pencarian di Google, kalian bisa melakukan pencarian menggunakan keyword disjoint set ataupun melakukan keyword union find disjoint set. Okay, bagaimana dengan disjoint set data structure ini kita dapat menyelesaikan persoalan algoritma Kruskal ini? Yang pertama adalah kita bisa melakukan satu make set sebanyak jumlah vertex. Sebanyak jumlah vertex.
Oke. Kita melakukan max set sebanyak jumlah vertex. Jadi apabila ada 9 vertex, maka kita melakukan max set sebanyak 9. Oke. Yang kedua adalah ketika kita memilih sebuah edge di algoritma kruskal, maka yang harus dilakukan adalah cek menggunakan isim set. Is same set A, B. Apabila bin H07, maka kita akan mengecek apakah node 0 satu set atau tidak dengan node 7. Jadi kita akan memanggil isim set 07 di sini. Apabila isim set return true, maka mereka artinya berada dalam satu set yang sama, sehingga kita tidak akan mengambil edge tersebut. Apabila isim set return false, maka kita akan mengambil edge tersebut. Sehingga ketika 07, kita akan mengecek isim set 6 dan 7 tadinya, yang dimana semuanya masih belum terhubung, sehingga isim set akan return 0. Apabila isim set return 0, maka kita akan mengambil, sehingga edge ini akan kita ambil. Oke. Apabila dia di dalam satu set, maka kita tolak, maka tidak melakukan apapun. Oke. Apabila false, maka ambil edge-nya. Apabila false, maka ambil edge-nya. Lalu merge A, B. Sehingga apabila di sini itu 5 dan 6 isim set itu ternyata false, maka kita ambil edge-nya. Oke. Anggapannya kita ambil angka 2-nya, lalu kita masukkan ke dalam jumlah sum-nya kita. Oke. Lalu yang kita lakukan adalah merge node 5 dan merge node 6 menjadi satu buah kesatuan set di dalam decision set kita. Oke. Itu adalah semua yang dilakukan ketika kita melakukan minimum spanning tree. Sehingga kita bisa menggunakan disjoint set data structure untuk membantu kita untuk mencari minimum spanning tree tersebut dengan menggunakan algoritma kruskal.